Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya lagi di Dapi Channel. Permisi di mana pun Anda berada. Semoga diberi kesehatan, umur panjang, rezeki apabila ada sakit disembuhkan. Sebelum saya lanjutkan video ini untuk tentang konten saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk membantu perkembangannya channel saya. Hari ini saya membahas konten tentang jenis oli lagi, yaitu yang berhubungan dengan dunia otomotif ya, yaitu oli yang belum dikenal masyarakat atau pengguna motor lainnya. Tapi sebenarnya oli ini bagus dipakai untuk di mesin, karena saya sudah pemakaian hampir udah 4 kali ya. Tapi karena saya tidak ada kemana buang-buang, saya lupa saya buat konten ya, jadi saya buang aja botolnya. Olinya itu adalah oli Saiken. Nah, oli Saiken Super 4 tak 10 20 30, api SL. Nah, direkomendasikan untuk repo pit atau repo karbu 2013 ataupun 2013 ke atas ya, Honda khususnya repo ataupun Superx 125 Helmin bisa ya. Tapi kurang tahu ada yang 1 liter apa enggak. Ini setahu saya satu lagi ada yang untuk Matic warna hijau dan warna biru ya. Jadi produk Saiken ini sebenarnya sudah dikenal di Jakarta ya. Kalau di Medan ini baru-baru setahun dua tahun ini kalau nggak salah, di Jakarta sudah kenal. Jadi bukan produk oli aja dia, produk yang spare part untuk mesin lainnya ada. Ini produk dari Jepang ya. Ini saya baca dulu. PT-nya nih. Nah, di bawah lisensi Saiken Chemical Industry Company, lisensi Jepang, dibuat di Indonesia. Jadi saya review kan, atau saya testimoni hasil pemakaian di Nari Pupit saya. Pemakaian Saiken Super 4 tak ini di Honda Pupit saya yang 1030 dengan api SL direkomendasikan. Ini tidak beda seperti yang oli Honda AHM ya, yang buatan pabrikan Indonesia. Hampir sama nih pemakaiannya. Sebelum video saya sebelumnya ada juga sih saya keterangin yang 2 tahun lalu kalau nggak salah, video pertama, konten pertama saya itu ada jenis 4 oli saya review ya. Tapi saya review kembali ya. Jadi buat pemirsa pemula, jangan ragu untuk memakai oli ini. Pemakaian oli ini saya pakai pemakaian 100, 200 hingga ke 500, 600 dan 700. 800.000 masih wajar dia. Sama seperti AHM saya bilang. Jadi buat pemirsa dimanapun berada, apabila Anda di bengkel-bengkel otomotif atau bengkel sepeda motor di kota Anda berada, apabila si penjual menawar kembali, jangan ragu untuk pemakaian Ribu 1030 ya. Kalau untuk pemakaian di mesin Suzuki saya kurang tahu, kalau bisa di 1030 ini gak ada masalah. Pemakaian sampai 1000 aman-aman. Nah, jadi seperti saya sih bilang tadi ya, seperti Honda HM ini jenisnya, ada perusahaan dari Jepang. Ada itu tertulis di belakang botolnya ataupun di depan. Jadi buat pemirsa berada, karena mungkin karena nggak kenal jadi takut di mesin, ah oli baru, oli apa tuh oli, jangan. Saya sudah memakainya, tidak ada masalah, lancar-lancar aja. Jadi jangan ragu untuk istilah tarikan enteng juga, ataupun masalah irit, bahan bakar irit, nggak ada masalah dia. Jadi usia pemakaian oli ini lumayan cukup panjang ya, bisa di atas 1500. Saya belum coba sampai 1500 atau 2000. Jadi saya pemakaian oli 1000 karena untuk menjaga keawetan mesin saya. Jadi buat pemirsa berada, oli Saiken namanya, bahasanya sih rancu ya,
Jadi buat pemirsa di mana berada, ya tergantung pemirsa di mana berada lah. Kalau bagi saya, untuk saya mencoba gak ada masalah selama spek Honda saya itu 10-30. Kalau lebih dari pemakaian yang spek yang masa 20-40-50 itu hanya untuk eksperimen supaya pemirsa berada, buat pemirsa di penonton berada di mana pun anda berada, supaya tahu kegunaan oli di mesin anda apakah sesuai apakah tidak. Jadi itulah sekelumit atau sedikit informasi yang berguna untuk pemirsa ada tentang oli second ini. Ya, buat pengguna motor bijaklah selalu untuk pemakaian oli anda, semoga supaya anda awet untuk pemakai oli. Semoga video konten saya ini bermanfaat untuk pemirsa di mana pun anda berada. Semoga diberikan rezeki, diberikan umur yang panjang, diberi kesehatan. Apabila ada sakit, semoga cepat disembuhkan. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa dimanapun anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.